Ini udah dapet ya obatnya teman-teman buat suami. Ini suasananya ya, sambil menunggu azan maghrib ya. Di pelataran agak kosong ya, tapi masih berdatangan dari sana situ. Ini biasanya di sini di KFC penuh banget ya. Sekarang cuma ada beberapa orang. Halo semuanya teman-temanku. Gimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini saya di Masjidil Haram ya teman-teman. Ini baru turun dari mobil dan sekarang mau naik ke atas ya. Seharian gak ngeliat matahari ya teman-teman di sini, tapi panas banget. Nggak, bukan mendung kayak apa namanya ya, kayak pasir kayak gitu, kayak hujan debu teman-teman tuh. Nggak ngeliat matahari sama sekali seharian ini ya. Ini situasinya ya di pelatarannya. Ini jam masih menunjukkan pukul 5:30 ya. Dari subuh kayak gini ya cuaca tuh di langit tuh. Kayak kuning kayak gitu teman-teman, jadi nggak melihat matahari ya. Ini jamaah dari Indonesia yang masih ada ya. Yang hajian belum pulang semua, udah mulai masuk lagi yang pada umroh ya. Udah nggak penuh banget ya, di pelataran juga kosong teman-temanku tuh. Just.
Selamat tahun baru Hijriah ya teman-teman. Semoga di tahun baru ini kita selalu diberi kesehatan ya, panjang umur dan semakin sukses ya buat semuanya, amin. Baunya bau apa namanya teman-teman? Pasir. Tuh suasananya kesananya, bukan mendung tapi gimana ya? Nggak melihat langit, nggak melihat matahari ya. Gelap kayak gitu. Coba dikasih hujan ya Rob, agak dingin ya. Jemaah haji masih berdatangan ya. Ini situasi di pelataran ya teman-teman. Sambil menunggu adzan maghrib ya. Sini lagi dibersihin ya. Dan ini para jamaah dari Indonesia nih, baru pada keluar ya, habis melaksanakan tawaf.
Tumben agak dingin sedikit ini. Doğru bir set. Sambil menunggu adzan maghrib ya teman-teman, jalan-jalan dulu sebentar ya. Oh iya, mau beli obat nih ke apotek ya. Apoteknya deket banget di sini teman-teman nih. Dari pelataran sini ya. Cuma berapa langkah ini ke sini ya? Apotek Nahdi ya. Apoteknya ya sebelah Masjidil Haram banget. Mau cari obat buat suami. Ini udah dapet ya obatnya teman-teman buat suami. Di video kali ini sampai di sini dulu teman-temanku ya. Terima kasih banyak yang udah menonton video saya. Semoga Allah panggil kalian ke sini untuk ziarah ke Tanah Suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.